Semuanya, welcome back to my channel. Hey, hai, hai. Oke, jadi pasti kalian semua yang masuk video ini adalah pengen tahu caranya gimana untuk mendapatkan 100 juta rupiah. 100 juta gila gitu. Uang 100 juta bisa dibeliin HP, HP 10 banyaknya, terus mobil, terus beli laptop, terus beli baju. Pokoknya banyak lagi deh. Yap, jadi saya mau tahu kalau event ini diadain sama Orasi Girl Contest. Horay. Jadi kalau misalnya kalian nonton videoku yang lama banget itu cara ikut Orasi Girl Contest-nya, mungkin di antara kalian juga ada yang udah ikutan Orasi Girl Contest. Nah, untuk di video ini berbeda, bukan kalian ikut untuk join Orasi Girl Contest-nya karena Orasi Girl Contest-nya itu udah kemarin, tapi sekarang kalian ikut memilih nominasi top 3 dari Orasi Girl Contest yang sedang berlangsung saat ini. Jadi caranya benar-benar gampang banget, kan cuma nominasiin top 3 dari Orasi Girl Contest yang sedang berlangsung. Dan kalau kalian beruntung kan langsung dapetin uang 100 juta rupiah. Yuhu. Oke, how to join? Aku bakal selalu step by stepnya. Yang pertama adalah kalian follow Instagram dan Facebook Orasi Indonesia. Nih, follow. Ayo langsung follow. Ayo, nanti jangan lupa follow ini ya. Nah, baru deh kalian nominasikan top 3 dari 20 finalis Orasi Girl Contest Indonesia. Jadi kalian pilih 3 calon pemenang yang menurut kalian bakal masuk 3 terbaik dari 20 finalis kontes Orasi Girl Indonesia. Nah, contohnya gini nih, misalkan aku pilih kandidat nomor 5 untuk jadikan top 1. Terus aku tulis tuh di kertas, top 1 nomor 5. Terus aku untuk top 2-nya aku pilih kandidat nomor 10. Terus aku tulis deh, top 2 nomor 10. Terus untuk top 3-nya itu misalkan kandidat nomor 12, aku tulis top 3 nomor 12. Kayak gitu, jadi berurutan gitu loh, gengs. Dan kalian tulis di kertas gitu, dan tulisannya harus jelas seperti contoh yang di sini. Aku bakal setelah lihat nih contohnya. Nah, kalau misalkan udah ditulis di kertas 3 kandidat yang udah kalian pilih, lalu kalian foto dengan minuman oransinya dan struk pembelian minuman oransi yang kalian tadi beli gitu. Nah, contohnya seperti ini, ada kertasnya dan ada minuman si Orasi Girl dan juga ada struk pembelian. Sekali lagi, untuk tulisannya harus jelas ya guys, karena kalau misalnya nggak jelas akan susah untuk menentukan kamu menang atau enggaknya kan. Nah, udah gitu kan langsung aja deh upload di Instagram kamu dengan hashtag siapa top 3 Orasi Girl dan hashtag Orasi Indonesia. Oh ya, untuk fotonya boleh ada kamunya kok. Kalau misalkan kamu pengen selfie sama Orasi dan tulisan kertas kandidatnya, kalian boleh-boleh aja. So guys, langsung aja ikutan event ini, karena ini event berlangsung dari tanggal 8 sampai 21 November 2018 dan sekarang udah tanggal 14 November, bentar lagi loh guys. Jadi langsung aja buruan kalian beli oransinya, terus kalian tulis nominasi yang menurut kalian itu bakal masuk top 3 dan upload di Instagram kalian. Dan untuk informasi yang lebih lanjut atau lebih detailnya, kalian bisa langsung aja buka description box aku. Di situ aku bakal tulis linknya, jadi kalian tinggal klik dan di situ langsung ada syarat dan ketentuannya lebih lengkap lagi, kalian bisa baca lagi. Oke? Okay? So guys, segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka dan beruntung. Ayo guys, semangat. Jangan lupa untuk kasih like di video nih, komen apa lagi video mau aku buat, komen, share video sebanyak-banyak ke teman kalian, ajak teman kalian juga untuk ikutan event ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku dan follow Instagram aku @thestiefenty. Bye bye guys. See you next video. Ayo ikutan. Aku juga mau ikutan nih.